Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, pastinya salam bahagia untuk teman-teman semua. Kembali lagi dengan kami ya teman-teman ya, di Alian Rapid Kebumen. Alhamdulillah ya, mulai aktivitas seperti biasa ya, mengirim amanah dari teman-teman yang sudah mempercayakan bibitnya kepada Alian Rapid Kebumen dari berbagai wilayah kota yang ada di Indonesia. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sempat hampir satu minggu tertunda nggak bisa saya kirim karena emang benar-benar kondisi badan yang belum sehat. Alhamdulillah sekarang udah sehat, udah mendingan, jadi kita bisa agenda kirim. Alhamdulillah untuk hari ini tanggal 30 bulan Maret ya, persisnya di hari Sabtu, kita ada agenda pengiriman tujuan ke Tasikmalaya, terus tujuan ke Cikampek, terus yang satu tujuan ke mana ya, yang satu tujuannya ke Jember, Jawa Timur. Dan untuk yang ke Jember ini satu pasang New Zealand ya, dengan kondisi sangat bagus, dalam kondisi sehat ya, nanti kita bisa lihat sendiri ya. Ini yang saya ambil yang pertama, ini pejantannya teman-teman ya, ini pejantannya, kepalanya juga bagus banget ya, kondisi sehat, langsung makan jagung. Nah, ini yang kedua, ini betinanya seperti itu, dalam kondisi sehat juga, mudah-mudahan nanti bisa berkembang biak dengan baik di sana. Lah ini untuk yang satu, untuk yang jenis Sahila sendiri ini tujuannya ke Tasikmalaya. Sebenarnya yang pesan itu orang Jakarta, tapi kebetulan mau mudik jadi suruh kirim ke Tasik aja gitu ya. Nah untuk yang satu ini saya menggunakan packing bekas keranjang buah ya, karena cuma satu ekor jadi lebih praktis pakai seperti ini. Nah untuk yang dua ekor ini pakai box kayu karena untuk mempermudah dan memperingan biaya ongkirnya, karena biaya ongkir kalau pakai box buah seperti ini kan jadi dua ya, itu ongkirnya beda, jadi nambah begitu teman-teman ya. Ini ongkir antara ke Tasik dan ke Jember itu sama teman-teman ya, walaupun beda jumlah ekorannya, ketika menggunakan satu peti itu hitungannya sama. Jadi untuk kalkulasi hitungan di stasiun itu menggunakan jumlah berapa petinya seperti itu, terkait isinya ikut aja seperti itu teman-teman. Nah ini kebetulan juga minta dibonusin obat skabies, jadi kita kasih obat skabies juga satu pcs, dan ini kurang nyaman gitu kalau dipasang di sini, jadi nanti tak pasang di stasiun aja ya, biar nggak takut jatuh seperti itu. Untuk yang ke Cikampek sendiri, kita kebetulan bukan kirim kelinci, tapi perlengkapan seperti gabah sama obat-obatan kita kirimnya ke Cikampek juga gitu. Nanti ada di video yang selanjutnya seperti itu. Tujuan saya video di setiap kegiatannya adalah untuk testimoni, untuk pertanggungjawaban saya kepada teman-teman semua, agar saling percaya, saling amanah dari semua proses packing sampai proses pengiriman ya, agar sama-sama enak bila mana nanti ada kendala atau ada permasalahan trouble yang tidak kita inginkan, jadi kita bisa antisipasi begitu teman-teman ya. Nah ini untuk proses pemasangan ram galvanisnya, kita menggunakan staples tembak seperti ini ya, jadi
nanti teman-teman kalau mau buka cukup pakai obeng min ya, itu mudah untuk membuka stempas ini ya. Ini sudah terbukti kuat, rapi dan aman seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan diragukan. Kalau pakai paku sering sekali putus ataupun kayunya pecah teman-teman ya. Jadi kalau pakai seperti ini itu lebih mudah, lebih simpel dan lebih efektif seperti itu teman-teman ya. Itu aja teman-teman ya update pada hari ini ya. Semoga apa-apa yang saya videokan, apa-apa yang saya informasikan kepada teman-teman semua, khususnya yang sudah order, sudah pesan ya, bisa berkembang biak di tempat barunya. Bila mana ada kendala-kendala yang datang ya, namanya juga peternak baru, bisa konfirmasi lewat WA nanti. Permasalahan-permasalahan atau trouble-trouble yang terjadi bisa kita diskusikan bersama, bagaimana cara penanganannya ataupun bagaimana solusinya. Semoga apa yang saya sampaikan di setiap videonya bermanfaat, dan pastinya masih banyak kekurangan yang perlu saya perbaiki lagi. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.